Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, untuk video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual ke Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Pakis. Nah, saya mau jalan ke salah satu embung atau penampungan air buatan yang kemarin barusan saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa embung yang lain yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Magelang Kopeng, tepatnya di daerah Tegalrejo. Nah, tapi sebentar lagi saya akan masuk ke daerah Pakis, teman-teman. Nah, jalanan di sini emang agak menanjak. Terus ya seperti ini, jalanannya itu nggak rata. Bambi, banyak sekali bambinya dan banyak sekali lubangnya. Aduh, tuh kan? Jalannya kayak aspalnya itu udah pada terkelupas gitu. Masih tanjakan. Jadi jalanan ini akan menanjak terus sampai nanti sampai di jalan yang mau ke arah Ketepas. Jadi pertigaan yang mau ke arah ke Ketepas atau ke kebun hutan pinus Kragilan gitu. Nah, itu akan jalannya itu akan naik terus. Nah, untuk jalanan di sini emang anu ya. Jalannya itu kanan kirinya itu banyak sekali pohon-pohon gede-gede gitu. Jadi kayaknya akarnya itu kayak ngerusak aspal gitu loh. Nah, ini kanan kirinya itu kan pohon-pohon gede-gede. Nah, terus saya jalannya itu harus di kanan gini. Kalau di kiri itu kayak motor itu kena gerujalan-gerujalan gitu. Sampai di Koramil Pakis apa Tegalrejo ya. Cuacanya sedikit mendung. Nah, kita sudah sampai di Pakis, teman-teman. Saya itu tadi berangkatnya pagi-pagi. Nah, ini di jalan itu nyari apa ya, warung soto atau apa gitu yang panas-panas kok nggak nemu-nemu ya. Ini tanjakan yang lumayan tinggi, teman-teman. Jadi setelah pasar tadi ada tanjakan lumayan tinggi dan panjang. Nanjak terus. Masih di jalan Magelang Kopeng. Nah, di depan itu ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah objek wisata Gerujukan Kembar atau Grenjengan Kembar. Naik terus. Oh, sebelah kiri ini jurang. Kabutnya turun, teman-teman. Tebal banget kabutnya. Oke, kita menembus kabut.
Wow, tapi keren juga ya kabutnya. Kayak auranya gimana gitu. Ini jalanannya naik nih. Nah, di depan itu yang ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Ketepas atau ke arah hutan pinus Kragilan. Nah, yang sebelah sini teman-teman. Jadi masuk. Kita akan lurus ya. Nah, di depan itu sebenarnya ada Gunung Merbabu. Kaki Gunung Merbabu, namun tidak kelihatan karena kabut. Kabutnya lagi turun. Sebenarnya kalau kelihatan tuh bagus banget tuh Gunung Merbabunya, gagah sekali ya. Nah, ini sudah bersih. Wow, keren sekali ya Gunung Merbabunya. Nah, setelah tikungan ini, yang tadi itu adalah tanjakan yang terakhir. Nah, setelah ini sudah jalannya sudah landai nih teman-teman, enak. Cuman masih banyak kelokan-kelokan gitu, tapi bagus, bagus banget. Tuh kelokan gini. Oh, di sini ternyata clear, nggak ada kabut. Nah, kita sampai di daerah Pakis. Nah, daerah sini biasanya buat San Morian kayak gini teman-teman. Jadi nanti kalau agak siangan gitu, itu banyak sekali yang pada nongki-nongki, ngopi-ngopi begitu. Keren ya jalannya. Ini warga sekitar sini kalau naik motor itu pada nggak pakai helm. Nah, biasanya di sini juga rame ini rest area buat San Morian, tapi sekarang masih sepi. Udaranya dingin banget. Tikungannya keren. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Ini adalah jalur favorit buat para pemotor buat San Morian. Oh ya, kebetulan saya ini sekarang jalannya hari Minggu ya. Jadi kemungkinan nanti akan ketemu sama anak-anak yang San Mori. Nah, ini embungnya sudah sampai ini kayaknya. Kayaknya di daerah sini atau di sebelah mana ya? Pokoknya ada di sebelah kiri. Oh iya, ini udah sampai ini teman-teman. Nggak kerasa. Sini ya, embung Bandung Rejo. Oh, di sini embungnya SMK Negeri 1 Ngablak. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di lokasi embung Bangun Rejo. Nah, embung Bangun Rejo ini tempatnya berada di pinggir jalan Magelang Kopeng atau Magelang Salatiga, tepat
tepatnya di dekat SMK Negeri 1 Ngablak. Nah, ini jalan menuju ke arah Grabak. Terus ini embungnya, teman-teman. Nah, ini embung Bandung Rejo. Nah, oke teman-teman, saya saat ini sudah berada di area parkir dari embung. Sebenarnya area parkirnya ada dua ya. Ini yang tingkat pertama. Area parkirnya itu sangat luas sekali. Nah, terus di atas itu juga ada, oh, ada tiga berarti ya. Terus di bawah itu juga ada jalan masuknya itu. Jadi bisa parkir di sini dan bisa turun ke situ kayaknya. Nah, embungnya itu sebenarnya nggak terlalu luas ya untuk air, tampungan airnya. Cuman untuk areanya itu sangat luas sekali karena dia bertingkat-tingkat begitu. Jadi di sebelah situ ada toilet. Namun airnya itu sudah tidak nyala dan toiletnya kotor. Nah, saya itu baru sadar nih teman-teman. Ternyata embung ini, coba lihat kalau ke arah sana. Wow, keren ya. Backgroundnya Gunung Merbabu. Dan ini merbabunya kelihatan banget. Jadi tidak tertutup sama kabut. Wah, keren sekali. Nah, ini teman-teman, embung Bandung Rejo yang berada di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ini sangat bagus sekali ya. Embung ini diresmikan kemarin awal 2022, jadi masih lumayan baru. Dengan background Gunung Merbabu yang sangat cantik sekali. Nah, diharapkan embung ini bisa mensuplai air pada saat nanti musim kemarau. Oke teman-teman, kita akan menuruni embung Bandung Rejo ini. Cuman saya pakai action cam nih biar gambarnya stabil. Jadi mungkin suaranya nanti tidak begitu maksimal. Nah, ini untuk turunannya sebenarnya motor bisa ya turun di sini, cuman kayaknya takut kalau nggak boleh begitu. Nah, saya akan coba ke sini. Itu adalah aliran airnya menuju ke sana, teman-teman. Oke, saya akan coba muter ya. Oke, kita akan lanjut memutari embung Bandung Rejo ini, teman-teman. Bandung Rejo kok Bandung Rejo. Nah, sebenarnya embungnya itu kalau dilihat gini tidak terlalu luas. Cuman kalau kedalamannya saya kurang tahu ya. Coba kita akan memutarinya. Dan sepertinya belum ada ikannya di sini. Belum ditebarin ikan-ikan begitu. Tuh, atasnya tinggi banget, teman-teman. Keren juga nih embung. Tuh. Nah, ini adalah jalur air masuk ini di sini. Cuman banyak sampahnya di sini ya. Mungkin karena dari sungai. Coba lihat atas. Segitu. Tinggi banget ya. Nah, ini aliran air yang masuk ke embung dan banyak
sampah. Nah, sepertinya aliran air masuknya itu cuman kecil kayak gitu, teman-teman. Ada lampu-lampunya bagus. Nah, di atas situ ada tulisannya Bangun Rejo begitu, pakai tanaman. Dan ini kayak ada ditanemin rumput-rumput begitu ya. Jadi ini kayak tanah yang dipapas gitu, terus ditanemin rumput-rumput. Nah, saya parkir di sana itu, teman-teman. Jauh banget ya. Dan lihat, bagus sekali tuh kalau jadi sini. Iya nih, ini jadi jadi kayak rumputnya itu kayak ditanemin gitu, kayak nanem padi gitu loh. Tanahnya dikasih lubang-lubang, terus dimasukin rumput. Nah, untuk area tampungan airnya menurut saya tidak terlalu luas ya, karena setelah dikitari, setelah kita keliling gitu, itu tuh nggak lama, cuman sebentar aja. Nah, ini adalah pintu airnya yang output, pintu air yang keluar, teman-teman. Tinggi banget sebenarnya, agak ngeri juga kalau mau turun. Nah, itu pintu air. Terus ini ada sesajinya. Sebenarnya saya pengen turun, cuman ini karena ditutup ya, nggak usah dibuka-buka lah. Mungkin emang tidak boleh turun. Di sini ada tulisan juga dilarang memanjat pagar. Atau mungkin ini pembangunannya emang belum selesai ya. Jadi di sebelah sana itu kayak apa itu tanahnya itu masih baru begitu. Oke, teman-teman, untuk eksplorasi bendung atau embung Bangun Rejo ini saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.